Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita di sini akan coba hero baru. Kita coba ini. Ada hero baru di Mobile Legend. Kita langsung beli, kita langsung cobain di klasik. Oke. Ini aku belum lihat juga. Aku belum lihat juga sih. Aku kurang tahu. Hero Maxman Wenman. Itu heronya cantik banget tuh, guys. Kita lihat-lihat dulu, kita putar-putar dulu. Biar kelihatan cantiknya. Kalau sekilas sih ngelihatnya, kalau potongan apa namanya? Potongan kayak rambutnya itu ke Chang'e. Kalian tahu Chang'e kan? Yang Mac itu Chang'e. Terus kalau diperhatiin dari ekornya, dari ekor sih kayak Irithel gitu deh, kalau nggak salah ya, mirip-mirip Irithel lah pokoknya. Ini kayak kombinasi gitu, kombinasi MM yang udah kayak Chang'e, Irithel, sama apa ya, tangannya mungkin tangan Aldous ya, ada kayak gitu mungkin ya. Ini skinnya nih, cuman beda apa sih, beda gaya aja deh kayaknya. Beda di baju aja deh. Warna baju, warna buntutnya, ekornya. Oke guys, langsung kita beli ya. Kita beli dengan poin. Oke. Nice. Wenman, Maxman. Oke, langsung kita okekan saja. Oke, kita akan bertarung melawan. Langsung kita coba dikasih, semoga dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, pencet terus. Semoga kita dapat hero yang baru. Kita coba. Ya, langsung kita coba di klasik. Kita lihat apa hero ini benar-benar bagus atau gimana ya. Semoga kita dapat hero nya. Jadi kita harus cepet-cepetan. Sebenarnya hero yang baru keluar nih. Kalau salah hari ini keluar nih. Ini harus langsung ya. Buruan. Semoga kita dapat guys. Oke, ternyata belum. Oke. Slow. Oke, nice. Kita tunggu ke lap 9 warung aja. Tunggu dulu. Ini nggak mau ready semua, ini kampret. Ayo buruan. Semoga kita dapet hero. Ini nggak main nggak sih, kampret. Oke, kita cari lagi musuhnya. Ini hero Maxman, tadi sempat main juga sih di klasik. Ketemu hero nya. Oke guys. Kita dapet. Nice. Ini orang dua nih kemungkinan, dari mereka nih kemungkinan ada yang mau pakai juga. Wih, Maxman. Oke, kita coba. Kita pakai assassin aja. Ini rasanya karena hero nya masih baru, jadi equipment nya belum tersedia. Kita pakai ini aja lah. Kita coba pakai flicker aja ya guys. Oke guys, kita coba dulu. Jeng jeng. Oke. Kita coba guys. Aku penasaran sama skill-skillnya ini apa nih, menggunakan kan kalian bisa baca ya. Oke guys, ready to roam. Oke, tuh lihat tuh, udah ada yang make tuh di atas tuh. Ini lagi hero-hero percobaan tapi langsung masuk ke klasik nih. Kita langsung coba skillnya apa aja ya. Cep. Oke. Kalau cacat
berarti salah hero-nya ya, bukan saya ya. Saya Enop juga sih. Oke ya. Coba dulu guys. Terus ini Yama Mino. Oke guys, langsung saja. Ini apa sih gunanya ini? Melemparkan first look ke arah yang telah ditentukan, memberikan pixel 100-47 sepanjang jalur muncul. Oke. First look pada mereka terus. Oke. Kita boleh. Oke, nice. Iya. Jarak, jangan galak-galak jaka. Nama gue bukan jaka. Oke. Kita balik. Oke, nice. Oh, jadi posisi. Oh. Kalau kita itu posisinya nah gini ya. Jadi coba lagi ya. Oh, gitu ya. Oke. Ini ngapain loncat-loncat nih kayak monyet nih? Kampret. Oh, dia ngambilin kayak apa ya? Kayak ada timbal baliknya gitu ya kalau nembaknya. Coba kita ke jungle. Kayak gitu. Ngerti juga. Kita coba aja lah pokoknya. Apakah benar-benar hebat Hero Jabla ini? Oke. Kenapa loncat-loncat kayak? Kok kayak kera ya? Oke, nice. Kita balik dulu guys. Oh jadi mungkin maksud skill 1 nih kalau kita posisi nembak gitu ya mungkin kita di mana nanti apa namanya soul pad-nya ini balik lagi ke kita tapi posisinya kena juga sama lawan atau musuhnya itu. Kita coba ya nanti ya kayak gitu lagi jadi. Nah mungkin kalau di sini ada orang ya kalian tahu di sini di atas ini lah di atas pokoknya mungkin balik kena dia ya. Nah kan, kayak gitu, kayak timbal balik gitu. Kalau balik kayak gitulah pokoknya. Kampret. Oke, nice. Kampret. Oke, thank you. Aku penasaran sama ultinya nih. Ultinya nih mengaktifkan crossbow-nya, menambahkan tanah. Tank kemana? Oke guys, kita coba lagi ya. Oke. Oh. Stop spreading rumors. Seeing is believing. Ambil jungle dulu guys. Kita bikin jadi dulu. Kok loncat-loncat ya? Kayak kelinci. Aduh, zaknya udah masuk ya. Kampret, oh lala. Ultinya ini gimana ya maksud ultinya ya? Aku kurang ngerti juga ya. Kita baca dulu aja lah. One namanya aja one. Crossbow-nya menembakkan panah kepada lawan selama 2,5 detik. Setiap panah memberikan 60 sampai ketika berada kesan di kawan mengelilingi hero lawan dia akan menggantikan menyerang target lainnya. Attack speed. Oke lah. Kita coba dulu aja. Hanya dapat lepas kepada lawan yang terlihat. Oke, kampret. Oke, nice. 0-3. Ini gimana sih hero ini, kampret?
kurang ngerti juga guys. Semalam lah beli langsung main di klasik. Tahu lah kayak gitulah. Hanya dapat lepas pada lawan yang apa itu? Yang seluruh vitalnya terlihat. Maksudnya gimana ya? Ya kita coba rumors. Lagi. Lah. Kita jadiin dulu aja lah. Sebenarnya ini kalau aku bisa mainnya mungkin aku lebih kuat dari mereka nih. Zak Jablay. Nice. Oke, daya baterai kurang guys. Sorry. Tahu lah, hahaha. Balik dulu kan. Sebenarnya kalau aku bisa maininnya, kalau bisa, ini lebih kuat deh. Oke guys, kita tancap guys. Oke. Mungkin itu kita jadiin dulu lah. Kalau udah jadi kuat, ini kan max main. Oke, nice, kita dapat. Oke. Nice. Our turret is under attack. Oke, guys. Tuh lihat tuh. Sebenarnya yang kuat tuh aku. Kalau yang lain cuma peran pembantu aja. Oke guys, kita tabrak lagi. Aku gak tahu itu udah jadi putih kabu-abuan itu apa maksud ini. Oke, loncat-loncat pokoknya. Oke, aku gak tahu lah. Oh, kampret, Jablay, pani darat. Kampret. Dia gak tahu hero ini lagi OP hero ini. Gak takut sama mereka ya. Anjing. Takut sih. Takut dikit lah, Bang. Turtle resurrecting soon. Hero-hero lagi. Our turret has been destroyed. Bisa enggak ada takut-takutnya mereka? Alah, malah. Apa? Enggak kuat menghadapi kenyataannya. Yeah. Dek. My confidence will get you nowhere. Oke, guys. Ini apa lagi nih? Sorry, bukan enggak mau bantu, aku nyangkut di tembok nih. Nyangkut di tembok nih. Our turret is under attack. Shut down. Oke, nih. Nyangkut di tembok kalau enggak nyangkut kuat aku. Aku nyangkut di tembok guys. Sorry. Kok santai aja. Jangan takut. Kok santai aja. Kayak ini bisa dead. Dia gak kuat ngadepin perjalanan Mobile Legends. Oke. Loncat terus. Kayak kelinci, loncat. Oke guys, ayo. Oke, legendary ya. Oke guys. Oke, kita coba lari dulu. Siapa tahu masih selamat. Oke guys. Oke, terus. Sini berani, kalau berani sini.
Okay. Nice. Belum tahu dia ini Uping, gak ada takut-takutnya kalian ya. Okay, nice. Wajar lah dia OP juga, sama-sama OP lah. Mungkin gak ada takutnya dia. Tapi yang lain masa gak ada takut? Wih, komplet. Slow hand Gusen. Gusennya AFK banget. Okay. Tenang. Tahan dulu. Tahan. Menang ini. Tahan terus. Okay, nice. Biji mata gatal juga, kampret. Slow. Kita itu hero OP. Okay, nice. Hero OP sedunia ya. Itu sekarang. Tahan dulu. Good girl, Wana. Tahan. Ini menang, ini pasti menang. Oh, Jablay. Iya. Tahan, menang, pasti menang. Tahan, Joy. Aku nge-push, tahan, woi. Tahan, menang ini. Menang ini. Tahan dulu. Oke. Kalau hancur sama minion enggak adil. Oke, guys. Itulah hero yang lagi OP sekarang, yang baru keluar, namanya One Man. Apa namanya? One Wam. Itulah ya. Bentar. Mana hero-nya tadi? Hero-nya hilang, bro. Oh, enggak. Sini. Nama hero-nya One Wam. Oke, guys. Ini hero-nya. Udah coba langsung main di klasik. Ternyata kalau menurut aku sih OP. Hero-nya OP, tinggal kalian pelajari ulti-ultinya aja. Ultinya sakit banget, guys. Oke, guys. Sekian dari video ini. Kalau kalian suka, di like, comment, and subscribe. Thank you, guys. Makasih. Assalamualaikum.